Okey, ini kita punya destinasi yang seterusnya. Kita singgah di Chinggu. Chinggu Korean Temple. Alright, jom kita masuk dalam tengok apa yang menarik, apa yang tertarik. Orang kata dalam ni memang tempat selfie lah. Tempat selfie ni awet-awet suka ni. Selfie ni. Annyeonghaseyo, Chinggu. Okay, so hari ni kita nak makan dekat kawasan di luar. Sebab kalau makan dekat kawasan luar, makanannya boleh order di luar dari dalam. Tapi kalau macam kita makan di kawasan dalam, kita tidak boleh order makanan di luar. Tapi dari segi foto, kita boleh ambil mana-mana saja foto. Tak ada masalah. Kita bebas untuk ambil gambar di mana-mana. Naim mas, nama saya mas. Boleh. Ada nomor yang bisa dihubungin, takut ada barang ketinggalan, jadi kita bisa menghubungi. Nomor. Lagi nomor. Tempat ni memang memang sebiji macam kat Korea, kawasan dia. Macam satu kawasan lorong di pekan-pekan di Korea. So pada aku memang style lah. Terbaik ni. Nanti ni tinggal di add aja deh. Masuk ke trennya. Nanti kalau udah selesai langsung aja continue order. Ini kayak gini kan di tempat aja keranjangnya, langsung konfirmasi order. Nanti diisi data kak, nama, nomor telepon, emailnya mau diisi nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Nanti langsung konfirmasi order, muncul barcode. Kalian setelah muncul barcode dipanggil aja waiter sih buat isi. Nanti kalau masih ada yang kurang paham dipanggil aja. Oke. So nak order makanan dekat Chinggu ni kena download app dulu bang. Download app dulu. Terus kena ikut step-stepnya. Step-step ni. Sampailah ke sini. Cara order dia. Masukkan melalui waiter lah. So agak advance lah dekat sini. Kalau tak faham boleh panggil staffnya untuk dirujukin cara-caranya. Okay, so kita punya menu sampai. Itu apa? Untuk tahu. Oh, api tak menyala ya? Kenapa kita ada menu? Alright. Nama menu ni? Nama dia? Ini mozzarella. Chicken mozzarella. Chicken wing mozzarella sauce. Chicken wing mozzarella ya? Okay, terima kasih. Susu sebelah dia. Okay, ni beef bulgogi. Boleh bubur ni. Ini apa? Apa namanya? Topoki. Alright. Oh, topoki. Yang satu lagi ni? Sondubu jjigae. Beef rice. Sondubu jjigae. Beef rice. Alright. Dah.
Ah, ni dia betul. Oh, ya Allah sedapnya. Oh, ini buat gambar ni. Oh ni, kurang gulungnya. Itu dah cocok lah, dah kepit lah. Pegangan tangan lah. Lepas tu mula rasa panas. Oh begini caranya. Allah. Okey, terima kasih. Mau lagi? Hai, mau, mau. Oh, pinggannya tiga saja, Mak. Ni ada. Tak pula, Mak. Ni ayam ni tak payah balik-balik terus balut lah. Yeah. Balut dengan cheese lah. Yes. Oh, okey right. Baik. Nanti mau pakai saus enggak? Oh, ada sausnya? Saus biasa sih, saus cili. Oh, tak apa. Okay. Alhamdulillah. Sudah, Mas. Boleh. Mana ni? Mak ambil. Baik. Mak. Ain. Dah berani beraksi depan TV, televisyen. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Okey, ni ayam yang sudah dililit dengan cheese-nya. Ayam sama mozzarella. Ayam toboki. Toboki. Semua kita cuba rasa. Tengok apa rasanya. Sampai tercekik cheese lah. Okey. Okey, ni kita menuju ke Musola Tinggu Cafe. So di sini lah tempat dia, musola. So dekat sini dalam Hindu ni, bahasa musola ni maksudnya surau ataupun tempatnya solat. Sebelum kita caw daripada Cinggu Cafe ni, ni perkara wajib yang kita kena buat sebelum kita keluar daripada Cinggu Cafe ni. Kita pakai baju Korea. Pakai baju Korea dan bergambar di sekeliling kawasan kafe ni. Hello, veteran tak ada di sini. Tapi cantik. Veteran tak ada di sini. Mari tengok. So boleh pilih bajunya di sini. Wow. Okey, kita orang tengah pakai baju. Wow, ayunya. Macam bunyi ya, macam bunyi bido. Sudah ya. Alright, ini yeah, kita pakai baju. Handsome tak? Terbaik. Oh, mak boleh pakai lah. Oh, cantik sangat tu. Siapa tak sini dalam? Jangan bawa balik ke Malaysia tu sudah. Makan sayur. Makan sayur. Makan sayur. Saya kailan ni. Princess, ni princess ni. Oh, boy pulun lain. Okay, so kita boleh bergambar dengan baju Korea ni. Lebih kurang 15 minit saja. So kita cari spot yang menarik secepat yang mungkin. So kita boleh bergambar di mana tempat saja di sekeliling ni. Ataupun di luar sebelah sana, kita boleh gambar juga, okey? So harga untuk baju Korea ni, harga dia untuk sepasang adalah RM30,000. So bersamaan lebih kurang, kalau di Malaysia lebih kurang RM9 lah. RM9 di Malaysia. So untuk 15 minit, tempoh masa 15 minit saja. Sekejap sangat. Okey, jalan lah. Ya.
Nampak lah belakang. Come on. White lens tu. Okay, bye. Okay, terima kasih ya. Okay, kita ketemu lagi.